Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat Nur Muhammad. Zat ini masalah qadim, tidak dapat diketahui dengan panca indera. Sifat itu masalah baru, dapat diketahui dengan panca indera. Zat artinya diri, sifat artinya kelakuan. Siapa yang berkelakuan, tentulah diri yang berkelakuan, bukan sifat. Itu dikatakan zat dan sifat itu satu esa. Tidak bisa bercerai, ada zat, ada sifat, dan sebaliknya. Karena zat itu tempat beradanya sifat, atau sifat bertempat pada zat. Sifat itu keadaan yang ada pada zat, atau sifat adalah hal keadaan zat. Contoh, orang yang sedang demam, mengapa bukan demamnya yang disuntik dokter, malah bokongnya yang disuntik? Jadi demam itu hanya sifat. Sifat tidak bisa berada pada sifat. Sifat mesti berada pada zat. Zat dan sifat itu dua perkataan, tetapi satu maksud perkataan. Ini ada zat, ada sifat. Ada sifat, ada zat. Zat ini ada yang bersifat nafsiyah, ada yang bersifat salbiyah, ada yang bersifat ma'ani, dan ada yang bersifat ma'nawiyah. Khususnya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini menunjukkan bahwa zat bersifat wujud ada. Dan adanya zat ini tidak dikarenakan oleh suatu sebab sedia ada. Zat ini ada selama-lamanya, tidak akan rusak binasa, meliputi sekalian alam. Yang meliputi sekalian alam inilah zat mutlak. Zat mutlak inilah energi ketuhanan. Manusia dapat mengubah energi, tapi tidak bisa membersihkannya. Jelaslah, maharuang inilah energi ketuhanan. Satu saja, tidak ada dua, tiga, dan seterusnya. Berjuta belian bintang di langit dan benda-benda angkasa lainnya, mengapa tidak berguguran ke bumi? Padahal tidak ada penyangganya. Bagaimana mungkin kalau tidak ada satu kekuatan besar yang menahannya? Tubuh maharuang inilah yang dapat menahan berjuta bilion ton agar tidak saling bertumbukan. Nabi saja menuntut ilmu dari rumah beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Manusia dari rumahnya sampai ke bulan saja belum sampai. Pengetahuan Islam sudah sampai ke fil ufuqi a'la, sampai ke ufuk tinggi. Orang Islam yang hakiki, dia tidak akan mengucap la ilaha illallah kalau dia belum tahu apa itu la ilaha illallah. Dalam solat, waktu takbir ihram, siapa itu Allah? Maka pentinglah mengetahui diri jasmani juga, bukan rohani saja. Jasmani pun mesti diketahui. Maka jasad ini perlu disucikan juga, bukan rohani saja.
Jasmani bermaksud dengan cara nafsu. Rohani bermaksud dengan cara keimanan. Sedangkan nurani dan rabbani bermaksud dengan cara ketuhanan. Kalau jasad tidak dapat mengesakan, tentu rohani menuntut. Sebab jasad mengandung nyawa, bukan rohani yang mengandung jasad tubuh. Di dalam sholat, bukan manusia itu lagi yang berbuat, sudah Allah semata-mata. Kalau sholat itu sudah Allah semata yang ada, tidak perlu lagi mengaku diri kita ini Tuhan dan mau sama dengan Tuhan. Makanya dalam sholat itu jangan ada lagi iktikad-iktikad, karena agama bukan iktikad-iktikad. Semua orang yang sholat itu meniadakan keberadaan dirinya, meniadakan perbuatan dirinya, dan yang ada hanya kelakuan Allah semata-mata. Hakikat Nur Muhammad. Wajib kita mengetahui hakikat Nur Muhammad. Pada kacamata ilmu hakikat, bahwa hakikat sebenarnya Nur Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Nur Allah ibarat zatnya, Nur Muhammad sifatnya. Nur artinya kenyataan, Muhammad artinya terpuji. Menjadilah kenyataan sifat terpuji yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam makrifat, pengenalan yang sebenar-benarnya. Hakikat Nur Muhammad itu bukan dikir-dikir lagi. Maka dengan hakikat Nur Muhammad ini tidak ada dikir-dikir lagi. Karena hakikat Nur Muhammad inilah bekal yang tidak basi sampai akhirat. Ini yang dibawa mati, tidak ada dikir lagi. Lihat ketika berdoa, semua minta mati dalam iman, Islam dan husnul khotimah. Tapi hakikat Nur Muhammad tidak mereka ketahui. Hakikat Nur Muhammad inilah mati dalam iman, Islam dan husnul khotimah. Coba perhatikan, siapa yang sampai kepada Allah? Siapa yang bisa menembus zat asam dan zat mutlak? Kalau bukan Nur Muhammad. Belajarlah, jangan salah paham. Mintalah pada guru-guru yang hebat, bekal-bekal yang tidak basi sampai akhirat. Sebab ini yang dibawa mati. Tidak ada dikir lagi. Bukan seperti kelasiman, orang ada yang mau mati baru dibacakan dikir La ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan mati, melainkan tidur hakiki. Orang tidur hakiki ini orang yang tidak tidur di dunia lagi, tetapi tidur di Maha Suci. Maha Suci inilah tempat husnul khotimah, tempat yang penuh berkah. Inilah pengajian 80 hakikat ke atas, artinya 80.000 tempat yang penuh rahmat. Inilah pengajian sirri, sirrihi, rahasia di dalam rahasia. Tidak ada alam lagi. Rasanya rasalah yang merasa. Inilah rasa di dalam rasa, artinya di dalam rasa itu ada rasa. Air yang ada gulanya dapat kita rasakan manis. Air yang ada garamnya
asin. Sedangkan Tuhan tidak ada rasa-rasa. Pecahkan sendiri supaya terbuka rahmat Allah. Jangan kita merasa yang ada rasa saja. Coba-cobalah merasa yang tidak ada rasa. Bagaimana rasanya? Barulah tahu keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada mengajarkan filsafat dan tidak memiliki filsafat. Akan tetapi filsafat Muhammad ini wahyu. Soal bagaimana Tuhan mengajar hambanya? Jawab, tanpa huruf, tanpa suara, la biharfin, la biharfin wala sautin. Soal bagaimana kita untuk dapat paham pelajaran tanpa huruf, tanpa suara ini? Jawab, asah akal dengan pikiran, bukan dengan batu. Soal, apa maksudnya? Jawab, berpikirlah. Karena dahulu para filosofi itu membuat rumus-rumus alam dengan berpikir. Lalu rumus-rumus itu disyariatkan sehingga hari ini kapal berlayar tidak lagi pakai kain, layar yang bergantung pada angin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.